mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perkiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 3 Oktober 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hujan ringan akan mengguyur wilayah Batu dan Kabupaten Probolinggo pada siang hari. Sedangkan seluruh daerah lainnya diprediksi tidak turun hujan. Cuaca akan bervariasi mulai cerah hingga berawan tebal. Daerah terpanas di Jawa Timur dengan suhu maksimal 35 derajat Celcius jatuh pada wilayah Surabaya dan Kota Madiun. Sementara daerah terpanas kedua dengan suhu maksimal 34 derajat Celcius akan dialami wilayah Bangkalan, Bondowoso, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep. Selanjutnya, daerah terdingin dengan suhu terendah 15 derajat Celcius jatuh pada daerah Batu. Kemudian daerah terdingin kedua dengan suhu terendah 19 derajat Celcius akan dialami wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Jember. Tribuners, sekian informasi perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 3 Oktober 2023. Terima kasih dan selamat beraktivitas.